apakah anaknya mau melakukan tatap muka terbatas atau melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi mau tidak mau akan ada hybrid model. Harus hybrid dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh, ya, karena mau tidak mau harus rotasi, ya kan, hanya 50% kapasitas yang boleh masuk maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Suti, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Jakarta. Sejak Maret 2020 ketika pandemi menerjang Indonesia dan dunia, belajar harus tetap berjalan. Oleh karena itu, segala daya, segala upaya terus dilakukan agar pada masa pandemi anak-anak tetap bisa belajar dan melakukan interaksi pembelajaran. Yang paling utama adalah menyiapkan infrastruktur, memperbanyak wastafel, menyiapkan kelas-kelas, mengatur kelas-kelas, dan juga Bapak Ibu guru disediakan sebuah fasilitas semacam alat yang bisa menghubungkan antara peserta didik dan yang ada di sekolah dan peserta didik yang tidak dibolehkan orang tuanya berada di rumah tetapi dalam suatu kegiatan pembelajaran yang bersama-sama, hybrid learning. Ini juga harus diupayakan dan dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Bekerja sama dengan pihak puskesmas, bekerja sama dengan Satgas COVID, dengan pihak orang tua, kita harus saling sinergi. Dengan pihak alumni, kita juga harus sinergi. Dengan pihak perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi, kami melakukan kerjasama seperti halnya dalam kegiatan talent mapping, dalam kegiatan melihat, mengidentifikasi anak-anak kita bagaimana potensi prestasi akademiknya maupun potensi prestasi non-akademiknya. Komunikasi harus terus dibangun dengan Bapak Ibu guru, dan kami melihat ke dalam kelas-kelas pembelajaran untuk mengamati betul apa yang menjadi kebutuhan Bapak dan Ibu guru dan bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung, sehingga kami, dari kegiatan itu kami bisa melihat. Komunikasi juga berikutnya kita bangun dengan para orang tua. Bagaimana Bapak, Ibu, orang tua mendampingi para putra-putrinya untuk belajar di situasi pandemi seperti ini. Dengan adanya hybrid learning yang diterapkan di SMA 8, kita semua dapat melihat bahwa interaksi Bapak dan Ibu guru dengan peserta didik, interaksi antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya menjadi sangat dinamis. Pandemi boleh terjadi, tetapi prestasi harus tetap ada di seluruh hati kita semua. Selama pandemi ini, aktivitas peserta didik tidak berkurang. Konten materi Bapak dan Ibu guru tidak dikurangi. Bahkan ada inovasi-inovasi kebaruan dengan adanya sistem daring, maka banyak informasi yang didapat dikerjakan melalui kegiatan-kegiatan webinar-webinar dan juga aktivitas sekalipun itu secara daring. Prestasinya dapat dilihat, SMA Negeri 8 Jakarta mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Prestasi yang lainnya, praktek-praktek baik tetap berjalan di SMA 8 Jakarta justru ketika kegiatan secara daring, maka kita bisa menampilkan banyak kegiatan-kegiatan. Apresiasi juga didapatkan dari LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, bahwa SMA 8 mendapatkan nilai UTBK untuk tahun 2021 pada peringkat 3 secara nasional, naik 1 tingkat dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ini artinya bahwa pandemi ini tidak membuat kita kehilangan ide, kita kehilangan kreativitas, kita kehilangan prestasi. Kita tetap bisa mengantarkan anak-anak kita sesuai dengan impian yang mereka inginkan, melanjutkan ke perguruan tinggi, dan anak-anak bisa beraktivitas secara optimal,
potensinya digali, dikembangkan, dikuatkan bakatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.